Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi kita ini lagi di jalan menuju Pelabuhan Samarinda. Kita mau pulang kampung. Duh, macet. Hujannya nggak belum reda ini dari tadi jam deras. Deg-degan banget sebenarnya, soalnya kita udah ditelepon berkali-kali. Katanya kapalnya udah mau berangkat. Takut telat. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di Pelabuhan Samarinda, udah di atas kapal KM Aditya dan capek banget ya Allah. Ini tuh kejar-kejaran, padahal sebenarnya tuh nggak langsung berangkat juga. Ini masih sementara muatin penumpang yang baru berdatangan juga. Dan kapalnya udah mulai jalan. Kita menuju ke Pelabuhan Pare-Pare. Kalau nggak salah perjalanan kurang lebih 16 jam. Sekarang pukul 3 sore. Jadi insya Allah sampai di Pare-Pare kurang lebih jam 8 pagi. Insya Allah. Kalau nggak salah ya. Oke, doain semoga perjalanannya lancar dan nonton terus ya. Alhamdulillah guys, kita sudah berada di Pelabuhan Pare-Pare. Ini lagi nungguin barang-barang diangkutin. Kemudian kita menuju ke mobil travel menuju kampung halaman, nggak tahu halaman berapa. Oh ya guys, sedikit himbauan kalau berada di sini agar lebih berhati-hati karena di sini cukup rawan. Ini pengalaman beberapa orang-orang yang ketemu, dan ini dia mobilnya. Kita dapat mobil Fortuner menuju kampung halaman. Yuk, ikutin terus. My father told me I was born to run. No way for home, he never doubt his son. Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you be always by your side. Jadi guys, kita masih dalam perjalanan. Ini tuh lumayan melelahkan. Dari Pare-Pare menuju kampung saya itu kurang lebih 6 jam. 5-6 jam, jadi lumayan jauh, tapi rasa lelah itu berganti dengan sebuah kebahagiaan. Jadi nggak terasa capeknya, karena sebenarnya ini tuh pertama kali saya pulang kampung sejak menikah, dan suami saya pertama kali pulang ke kampung saya. Jadi ini tuh benar-benar surprise. Kami nggak cerita kalau kami itu mau pulang ke kampung. Jadi bapak, ibu dan saudara-saudara saya itu nggak ada yang tahu kalau kami sedang menuju ke kampung. Ya. Jadi ini dia penampakan perjalanan menuju kampung halaman saya di Bone ya. Bonenya itu di Bone Selatan, perbatasan antara Kabupaten Bone dengan Sinjai. Jadi kalau di tempat saya itu lebih dekat ke Kabupaten Sinjai.